Assalamualaikum guys. Bagaimana kabar kalian? Nah, sesuk kuwi wis poso. Ya, besok kita akan menjalankan ibadah puasa. Sebelum kita melanjutkan videonya, silahkan klik subscribe dan like. Terus lonceng notifikasinya aja lali diempakne. Yes, kok sarunge ngono kuwi sih. Hoi. No makaryo no live. Welcome to see Skanom. Ya, hari ini saya ditemani Harun. Eh, nimburi kamera. Belas sama. Belas pelajaran, belas terawih. Belas terawih, mas. Ya, puasa hampir tiba. Pasti kalian tidak asing dengan ini. Manisnya Marjan, kembalikan keceriaan. Ya, benar sekali. Setiap tahun saat akan puasa dan lebaran pasti ada sponsor khusus dari itu. Dan saat berbuka puasa pasti kalian akan diberi ucapan seperti ini. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Yo pora. Pokok pengine ade sahur terus maghrib engko bar maghrib buka puasa puasa asik terserahmu pokok ngono intine. Pokok intine ket subuh nganti maghrib weng ngempet ramangan ke orang ngombe yukuin jenis poso. Puasa Ramadan adalah puasa yang wajib dilakukan oleh umat Islam, entah anak-anak, entah orang dewasa, entah orang tua. Bagi yang mampu menjalankan silahkan dijalankan, tapi nggih kon kabeh sing ndelok video iki yo wajib poso mergane kon kabeh mampu nglakoni. Yo ora membahas tentang buka puasa. Terkadang ada yang berbuka terlebih dahulu dan terkadang ada yang sholat terus berbuka. Tapi aku biasa terus sholat. Terus setelah berbuka puasa dan sudah menjalankan ibadah sholat maghrib, kita pasti akan menunggu azan sholat isya, terus menjalankan ibadah sholat isya berjamaah. Lanjut cerita, barisaan mesti ending-endingnya sambung karo terawih. Ya ino guys. Aku gak tau lali lek perkara terawih. Insyaallah gak tau lali. Paling yang bolos. Ya lanjut cerita. Bar terawih biasane wong-wong kuwi mesti tadarusan maca Quran. Yo pokok ngono lah, tadarus bar salat terawih jamaah. Nah, aku bar terawih mesti langsung mlayu nyumet mercon. Ya kalau gue biasanya itu pulang terawih langsung pulang ke rumah, terus nunggu teman-teman gue kumpul di sini di rumah gue. Yo omah gue kayak basecamp yang gede-gede. Aku mesti cangkruan karo cah-cah. Kadang yo isok kadang aku cangkruan karo konco-koncoku, bocah-bocah koncoku, asekanom karo konco dolan. Iso kapan-kapan iso mencetak dunia kru melekan dengan tisu. Engko jam rolas utawa jam siji biasane aku ronda keliling rundo karo rondo beda lho. Bagaimana aku ngomong ronda yo? Biasane lek wong Jawa kuwi ngomongi rondo. Rundo karo rondo kuwi beda. Lek rundo kuwi juga wong sahur, lek rondo kuwi jadi ya harus terus ronda berarti gak perawan. Ya ronda keliling itu tujuannya untuk membangunkan orang untuk agar bangun agar mereka makan buat sahur. Ya memang di zaman modern ini kan ya juga bisa membangunin teman-teman, keluarga, saudara, pacar. Gue nggih sing dipacarai kan bisa dibangunin lewat HP, chat, spam. Jadi spam seneng hati nih. Tapi ronda keliling kui wis dadi adat dan kebiasaan dari zaman dahulu, zaman nenek moyang kita. Kita walaupun sekarang ini kita hidup di dalam zaman modern, segala alat elektronik dan yang dibutuhkan kan juga ada, tapi jangan sampai adat kebudayaan kita hilang tertelan zaman. True story, man.
Oke, kuya sing tak sampe ne. Aku mewakili kanca-kancaku sing liyane njaluk sepurane lewamane desa lan ning kon-kon kabeh.